Belok kiri arah Tebo atau Wakir. Perjalanan menuju lembah Gunung Sari akan memakan waktu 15-20 menit. Selamat pagi teman-teman, sehat ya? Kali ini saya akan melakukan perjalanan ke tempat wisata Lembah Gunung Sari di Desa Bujur. Kita awali perjalanan di daerah pertigaan Bandulan. Video ini merupakan lanjutan dari video yang kemarin yang membahas suasana dan tempatnya, dan yang sekarang video perjalanannya saja, jadi saya sendirikan. Simak ya videonya bersama Dilas Channel. Rute yang saya lewati Jalan Raya Bandulan, Pandan Landu, Tali Songo, Jalan Raya Klapo, Bujur, dan berakhir di parkiran Lembah Gunung Sari. Dari sini kita jalan ke arah barat lurus sampai menemukan persimpangan. Kalau belok kanan, kita akan menuju ke jalan alternatif ke Batu Bedengan juga bisa. Kalau belok kiri, kita ke arah Bujur ke tujuan kita. Untuk menuju ke Lembah Gunung Sari, kita menempuh jarak sekitar 6,4 km, sekitar 20-15 menit lah, dari arah Bandulan menuju barat, arah Pandan Landung, Kalisongo. Walaupun sedikit jauh, tapi akses jalan menuju ke sana bagus. Coba deh. Untuk menuju ke Lembah Gunung Sari, sebenarnya ada dua alternatif jalan yang bisa kita lewati. Pertama, lewat Pandan Landu, Kalisongo yang kita lewati sekarang ini, dan yang kedua lewat Jedong Wakir.
Maaf teman-teman, video perjalanan ini ada yang saya skip biar tidak terlalu panjang durasinya. Dan yang saya skip pun itu jalan yang lurus saja. Untuk belokan, persimpangan, pertigaan, dan lain-lain masih tetap. Simak ya. Nah, persimpangan di depan ini yang saya maksud. Kalau belok kanan menuju arah ke Batu atau Bumi Perkemahan Bedengan, kita ambil belok kiri menuju Kucur Lembah Gunung Sari. Sejauh ini kondisi jalan menuju ke Lembah Gunung Sari sangat bagus. Kita memasuki Desa Kucur Dau Malang. Sejauh ini kondisi jalan masih sangat baik, masih bagus juga. Di dekat tempat wisata Lembah Gunung Sari ada beberapa destinasi tempat wisata, misalnya Coban Glodak, Kafe Omah Deso, dan Latarombo. Buat teman-teman yang ingin melihat Kafe Omah Deso atau perjalanan ke Kafe Omah Deso, link ada di deskripsi atau tuh ada di layar pojok kanan. Nah, kita udah mau nyampe teman-teman. Di depan kita belok kiri. Thank you.
akses jalan masuk ke Lembah Gunung Sari sudah sangat bagus. Kondisinya yang seperti yang kita lihat sekarang, jalannya pun agak sedikit menurun. Kita tetap harus hati-hati ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini, dan buat kamu yang sudah like video ini, komen di bawah video ini, subscribe channel ini, dan share video ini. Saya ucapkan terima kasih. Kita bertemu lagi di tempat yang lain.